Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Wa awwalu man sallal asra yunusu alaih salamu hina akhrajahu allahu min batnil huti wa huwa mislu farkhit tayri allazi la risha fihi. Wa awwalu, dan awal, man sallal asra, orang yang salat asar, Yunus adalah Nabi Allah, Nabi Allah Yunus alaihissalam. Hina, ketika akhrajahullahu, Allah Ta'ala keluarkan beliau, min batnil huti, dari perut ikan. Jadi habis dikeluarin dari perut ikan, salat asar. Ya, beliau salat, berarti keluarnya di waktu asar artinya. Wa huwa mislu farkhit tayri, dan dia itu seperti anak burung. Dan dia itu Nabi Yunus seperti anak burung. Allazi la risha fihi, yang enggak ada bulu padanya. Burung kalau enggak ada bulunya gimana tuh? Burung enggak ada bulunya gimana? Ya, masih apa? Lemah. Ya, burung enggak ada bulunya, baru lahir enggak ada bulunya gimana tuh? Anak burung lemah. Ya. Wa qad kana fi arba'i zulumatin, dan sungguh ada ia Nabi Allah Yunus pada empat kegelapan. Zulmatil hasya, ya. Gelap hasya. Ya, gelap di dalam isi perutnya, gelap isi perut ususnya, jadi berada di dalam isi perut, di dalam perut ikan, gelap. Wa zulmatil ma'i, dan gelap di dalam air, air laut, ya, ya di dalam, ya dasar air laut. Udah di dalam ikan, kemudian di dalam dasar laut, dalam laut, dasar laut. Wa zulmatil laili, dan gelap malam. Di dalam gelap malam. Malam, udah malam. Jadi semua dalam kegelapan. Wa zulmatin fi batnil huti, dan gelap di dalam, ya, batnil huti, perut ikan. Dalam perut ikan. Iya, tadi kan dalam usus. Iya, dalam usus, di dalam perut ikan juga. Gelapnya siapa kira-kira itu? Iya. Wa kana khurujuhu waqtal asri, dan adalah keluarnya beliau pada waktu asar. Beliau keluar pada waktu asar. Fa shalla arba'a raka'atin, maka oleh karena itu beliau salat 4 rakaat. Syukran lillahi ta'ala, karena syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala, ala khalasihi, atas selamatnya, min tilka zulumatil arba'i, dari demikian itu kegelapan yang empat. Inilah, ya, makhluk yang baik. Bila mana kita selamat dari sesuatu, berhasil dari sesuatu, kita berterima kasih. Ingat itu, kita harus pandai terima kasih. Kita harus jadi orang yang pandai berterima kasih.
kalau kita pengen berhasil. Kalau kita pengen berhasil itu, pandai berterima kasih. Ya, itu sering suka saya cerita ya. Ya, mudah-mudahan ini sampai ke sahabat saya ini. Saya punya sahabat Ustadz Sofyan namanya. Saya kuliah S1 itu adalah dari bujuk rayu beliau itu, supaya saya kuliah. Terdorong saya untuk kuliah itu karena beliau, Ustaz Sofyan. Setelah beliau bujuk-bujuk, itu hari juga dia bujuk. Alhamdulillah, semangat saya bangun. Dan setelah bujuk, setelah itu beliau enggak ketemu saya lagi. Subhanallah. Waktu itu saya ngaji ya bareng sama guru, yaitu di rumah Kiai Mu'alim Syafi'i Hazami. Saya masuk, saya daftar kuliah di UIN, alhamdulillah masuk. Jajal-jajal aja dah. Jadi beliau suruh saya untuk kuliah, saya bilang saya enggak punya duit. Dari mana duit? Saya orang susah. Ya. Kemudian qadarullah, ada orang suruh saya untuk ngaji di kubur. Itu anehnya saya disuruh ngaji di kubur dua sip. Artinya udah selesai ya, ini orang meninggal, ada lagi besokannya nyuruh lagi. Jadi cukup tuh duit buat daftar. Ya, ada ya buat daftar ya di UIN. Subhanallah. Akhirnya didaftar, ya masuk. Ya. Dan anehnya itu sampai sekarang enggak ada lagi orang nawarin ngaji kubur dibayar. Itu nyata banget kalau itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ah, ketika lulus saya kepengen menjadi orang yang pandai berterima kasih. Saya tulis nama beliau itu Ustaz Sofyan, walaupun padahal enggak pernah ketemu lagi. Setelah itu saya tulis di skripsi saya nama beliau di situ, saya tulis. Walaupun hanya sebegitu aja, tapi itu suatu nikmat yang besar. Saya tulis namanya. Ya, setelah orang guru, orang tua gitu, biasanya gitu mengucapkan terima kasih. Setelah guru, orang tua, teman ini yang menyebabkan kita bisa kuliah. Ada juga yang menyebabkan kita ya bisa lulus kan gitu ya. Kalau enggak didorong-dorong kita enggak bisa lulus tuh. Gara-gara didorong-dorong kita bisa lulus. Karena ada orang yang enggak kuliah padahal mampu, duit ada. Ada juga orang yang enggak lulus, tinggal bikin skripsi doang enggak lulus. Karena enggak ada yang dorong-dorong. Itu semua adalah qadarullah Subhanahu wa taala. Nah, tadi inti kita pandai berterima kasih. Itu saya tulis nama beliau di skripsi saya sebagai bentuk terima kasih kepadanya. Dan anehnya ketika saya pergi haji tahun 2012 ketemu dari tahun 99 sampai 2012. Jadi 2012 baru ketemu, berapa tahun itu. Setelah itu enggak ketemu lagi. Padahal waktu itu dia pakai kacamata.
Padahal waktu itu dia pakai kacamata, kacamata hitam. Sampai-sampai dia bicara, kok ente kenal anak haji katanya. Subhanallah. Di Mekah, wallahu a'lam bishawab, itu dia atau bukan, wallahu a'lam bishawab. Saya kenal betul. Udah lama kan tuh, berapa tahun itu? Ya. 1999 sampai 2012. Iya. Apa berapa tahun tuh? 13 tahun ya. Kan kagak enggak sebentar 13 tahun, lama itu. Dia pakai kacamata, pakai apa gitu. Dia heran, kok ente kenal ana aja? Ini karena apa? Karena kita berusaha untuk pandai berterima kasih. Orang kalau berpandai terima kasih, dia akan kenal terus. Begitu pula kita kepada Allah, pandai kita berterima kasih kepada Allah, entar kita dihadiahkan kenal sama Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Jadi orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah, nanti Allah akan berikan hadiah ma'rifatullah. Wa awwalu man shallal maghriba, dan awal orang yang salat maghrib, Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Ya, awal orang yang salat maghrib, Nabi Isa. Hatta kharaja min baini qaumihi, sehingga keluar ia di antara kaumnya. Nah, lagi kumpul-kumpul nilai. Ya. Lagi mengadakan pergumulan. Ketika keluar ia ya, dari pergumulan kaumnya, wa'wa, ya, perkumpulan kaumnya, ya, di antara kaumnya. Wa'wa hina gurubi syamsi, dan dia itu ketika surup matahari. Fasolla salasa raka'atin, maka beliau sholat 3 raka'at. Rakaatan linafil uluhiyati an ghairillahi ta'ala, satu rakaat untuk menafikan ketuhanan daripada selain Allah Ta'ala. Enggak ada Tuhan kecuali Allah. Ya? Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan. Jadi beliau sholat saatnya ya, 3 rakaat, satu rakaat untuk menafikan ketuhanan daripada selain Allah. Enggak ada Tuhan kecuali Allah. Aku, ya kira-kira begitu ya maksudnya. Nah, Nabi Isa bukan Tuhan. Waraqatan saniatan linafit tuhmati an ummihi min qadzfi qaumihi. Dan satu rakaat yang kedua untuk menafikan tuhmah, tuduhan. An ummihi, daripada ibunya. Min qadzfi qaumihi, daripada ya fitnah. Ya. Tuduhan qazab ni, tuduhan zina gitu ya, daripada kaumnya, kaumih. Iya. Karena beliau dilahirkan tanpa bapak. Tanpa bapak. Itu kan ada ini, kalau orang jahat bisa curiga itu. Ini berarti ada juga yang menyangka ini. Berarti ada juga yang menyangka zina. Beliau diselamatkan dari itu, beliau sholat ya, 3 rakaat, ya, rakaat yang kedua syukur, ya. Ya, apa ya, rakaat untuk menafikan sangka tuduhan daripada ibunya, ya, daripada tuduhan zina daripada kaumnya. Warakatan, dan rakaat, satu rakaat lagi li isbati ta'siri wal uluhiyati lillahi wahdahu, untuk menetapkan, memberi bekas, memberi pengaruh, dan menetapkan ketuhanan bagi Allah Ta'ala yang Maha Esa. Rakaat yang ketiga. Wali hadza, dan oleh karena ini, bagi ini tajtami'u raka'atanil ulayatani wa tanfaridu raka'atu salisatu. Dan oleh karena ini berkumpullah oleh 2 rakaat, 2 yang pertama, berkumpul 2 rakaat yang pertama, watan faridu, dan berpisah, nyatu, menyendiri oleh
Ar-raka'atu tsalitsatu, rakaat yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Azan ya.